بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada video ini saya akan memberikan sebuah ilmu atau amalan penarik rezeki yang melimpah dan tak pernah ada habis-habisnya sepanjang masa. Dalam kenyataannya, tidak semua orang mendapatkan rezeki yang cukup, dan tidak sedikit pula orang yang merasa kehidupannya dalam kekurangan, bahkan memiliki hutang yang sangat banyak sehingga susah untuk melunasinya. Meskipun sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, jika Anda mengalami hal seperti ini, saya sarankan cobalah amalkan zikir rezeki melimpah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati, mari kita dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila Anda ingin mengamalkan ijazah ini, maka jangan lupa tulis qabil tuh serta hajat Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut bacaan amalannya. Yang pertama, Anda baca istighfar sebanyak 33 kali. Yang kedua, Anda baca solawat Nabi sebanyak 33 kali. Dan yang ketiga, Anda baca inna hadza larizquna ma lahu min nafad sebanyak 100 kali. Baca ketika menjelang siang. Insyaallah di siang itu juga rezeki yang Anda inginkan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu ijazah ini bisa membantu serta bermanfaat di dunia wal akhirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.